nampak dari dekat. Beginilah lampunya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Sekarang kita lagi jalan-jalan lagi di Christmas Market sambil menghabiskan waktu setelah pulang sekolah. Jadi untuk lokasinya di Christmas Market ini di Burj Marti, di Centrum, di Fashion Street. Dan memang untuk acara seperti ini tuh memang tanpa rencana, karena tadi setelah jemput Adam cuacanya masih cerah. Jadi yaudah deh, terinspirasi jalan dikit gitu ya, biar gerak-gerak. Dan memang cuacanya juga udah gak berangin gitu, jadi pas banget buat kita jalan. Terus segala persiapan juga sudah disiapin untuk Adam. Well, tapi nggak bisa lama-lama juga. Yang penting nanti saya akan ajak kalian muter-muter lagi keliling sini. Adam, tancol, dance, tancol, tancol, tancol. Jadi sekarang kita berada di Christmas Market lagi, masih belum puas dan memang ada kesempatan kesini. Tadi Adamnya joget tuh, lihat. Awas. Tadi lihat musik ya. Adam, let's go. Adam, let's go there. Let's go there. Let's go there. Hello Adam. Hey. Jadi Adam kalau ngelihat hiasan seperti biasa deh. Adi nem sabah. Tuh diunyel-unyel. Hey 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 hey, hi. Goodbye tus, katanya goodbye fire. Goodbye tus. Adam. Fuya, fu, fu. Blow the candle. Blow, blow the candle. Jadi ini sekarang lilinnya udah dinyalain dua ya, yang sisanya dua ini masih off. Dan kebetulan kita tuh datangnya pas di hari kerja, terus orang-orang tuh gak banyak, dan untuk masuk antrinya juga gak antri tadi. Cuma kita masuk aja dikasih liatin kartu sudah vaksin. Tapi kalau weekend kesini, full banget. Jadi ini merupakan titik spot di mana orang-orang berfoto. Mama. Tapi motoin Adam tuh susah banget. Mama.
Momo. Iya. Kalau Adam sukanya ya udah gini aja, liatin lampu muter-muter. Jadi memang agak susah, apalagi kalau foto berdua ribet dah. Belum nyuruh-nyuruh orang pegangin kamera, soalnya nggak bawa tongkat stick atau stick selfie. Nampak dari dekat, beginilah lampunya. Wow, pertunjukannya mulai lagi nih. Gak mau dipoto. Tuh. Muter-muter palanya. Oh, pertunjukannya sudah mulai lagi tuh. Jadi pertunjukan di gedung itu ada lampunya, terus musiknya juga nyala sekarang. Jadi ini merupakan pintu masuknya. Dan kalian lihat yang baju orange itu penjaga yang akan memeriksa ID dan kartu vaksin. Oh ya, sekarang kita kemana ya? Dan sekarang saatnya kita mengakhiri acara di area sini ya. Adam, let's go home. We've been here for 1 hour. Let's go home. Let's go home. Nah, jadi di depan kita itu merupakan Fashion Street. Fashion Street yang terkenal banget, yang hobi belanja-belanja. Sekarang kita bersiap untuk pulang karena cuacanya makin dingin dan kita sudah cukup lama ya di sini. Lihat Adam. Oke, tapi kita pulangnya jalur lain ya. Kita pulangnya tidak seperti yang kemarin. Nah, sekarang kita ke arah Sungai Danube. Tadi kita masuk dari arah sana dan kita melalui gedung ini dan kita akan naik tram itu yang warna kuning yang sedang stop itu. Adam, hold my hand, fog mechanism. Alright. Lumayan jalan-jalan malam, tapi tidak terlalu malam. Dan ini merupakan pemberhentian tram stopnya. Tepat di depan kita itu ada Kastel. Nanti tuh lihat Kastelnya. Oke. Jadi saya selagi masih bisa jalan gerak-gerak, lumayan 1 jam 2 jam olahraga sama anakku. Sini lihat tuh sama Adam. Lumayan banget ada pergerakan daripada suntuk. Adam, Michinas, hey, go home, pupup, go home. Adam, Neide, Nenyom, Meg, Ide, go home. Hi Meg. Ini ayo ne pupup. Hi Meg. Adam, di depan kita itu Bukit Citadella, sebelah sana Sungai Danube, dan ini Villa Mosnya sudah datang. Aduh, kita harus jalan ke sana.